ini saya menghadiri kegiatan lomba ogoh-ogoh mini, sekaligus juga lomba tapal ogoh-ogoh yang diinisiasi oleh Karang Taruna Kecamatan Kuta Selatan bersama Garuda Wisnu Kencana Bali. Tentu saya atas nama pemerintah sangat menyambut baik kegiatan ini. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ini salah satu langkah real yang dilakukan oleh generasi muda kita oleh Karang Taruna dalam rangka pelestarian seni dan budaya. Mudah-mudahan event ini akan tetap berlanjut terus, sehingga bagaimanapun juga event ini akan menjadikan satu daya tarik juga dalam rangka menumbuhkan pariwisata kita yang sementara ini dengan COVID-19 ini lagi lesu. Dan mudah-mudahan seiring dengan kegiatan-kegiatan seni dan budaya yang terus dilakukan, pariwisata kita akan segera rebound.